Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian semua, video kali ini aku nak kongsikan satu video daripada Maulana Salman Ali. Baru-baru ini Salman Ali ada berdebat dengan PU Faiz. Jadi dalam ada beberapa perkara yang mana Salman Ali untuk menyokong pandangan atau pendapat dia, dia telah memetik nama Imam At-Tabari. Tetapi apa yang dipetik itu bukanlah seperti mana yang didakwa. Yaitu Imam Tabari tak kata macam tu pun. Tetapi Salman Ali mengatakan At-Tabari berkata seperti mana pandangan dia. Jadi di sini ada kalau kita kata cara kasar menipu. Kalau bahasa Maulana Salman Ali, ini satu perbuatan yang menipulah. Baik, jadi aku bawakan satu video yang mana Maulana Salman Ali membasuh Salman Ali supaya Salman Ali selepas ni jangan buat lagi lah benda lagi tu. Bila berdebat kira nak menang, bukan nak mencari kebenaran. Tak bolehlah kita petik mana-mana ulama untuk menyokong pandangan kita sedangkan ulama tersebut tak sebut pun seperti mana yang didakwa. Baik, jom kita tengok video Salman Ali memetik nama Imam At-Tabari untuk menyokong pandangan dia. Mazhab Asy'ariyah menyebut sifat tu sifat zat. Dan saya juga fi'il bentang tadi. Ha? Dan juga fi'il. Ada sifat zat dan banyak sifat-sifat zat. Ha? Dan juga fi'liyah. Di mana? Betul ke? Ada ke? Allah mendengar. Dan ya, sifat fi'il di mana? Nas kita siapa? Ulama mana di kalangan Asy'ariyah Hanabilah yang menyebut itu sifat fi'il? Dalam At-Tabari, apabila beliau membawakan hadis-hadis bagi menyokong, bagi mentafsirkan perkataan ini, setiap kali ayat-ayat itu dibawakan dengan hadis daripada Nabi, juga para sahabat, juga juga tabi'in, okay, dan hampir kesebagian semua menceritakan bahawa tetapi ini semua apa adalah yang, apa yang Allah buat. Okay, tapi semua Asy'ariyah, Hanabilah, ha, Maturidiyah, Asy'ariyah semua sepakat sama basar ialah sifat zat bukan sifat fi'liyah. Dia adalah perbuatan. Allah melakukan ta'aluk, apa yang ta'aluk itu ta'aluk. Kami itu ta'aluk pada syairah, orang lain tak menggunakan perkataan itu. Baik, dalam video tadi dia kata Imam At-Tabari mengatakan bahawa sama' dan basar adalah sifat fi'liyah. Tetapi kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan bahawa sifat sama' dan basar adalah sifat zat. Jadi di sini Salman Ali telah menipu dengan memetik nama Imam At-Tabari. Baik, ini video yang mana Maulana Salman Ali membasuh Ustaz Salman Ali supaya jangan menipu. Jom kita tengok. Menipu atas nama tokoh ni bukan setakat budak sekolah darjah 3 sampai pensyarah universiti pun buat benda sama. Tuan-tuan, kita cakap kita boleh buktikan. Daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar orang menipu. Maka sebab itulah tokoh-tokoh kita, mereka mengambil rasa tanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah yang dikritik. Tapi balik kepada cerita kita, itu bukan keutamaan kita. Ha? Kita ada masa lapang, kita pertahankan sikit tokoh-tokoh kita. Tapi keutamaan kita adalah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas Atta. Tapi bohong.